satu lagi An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ya, daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri qala, berkata qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Rabbu tabaraka wa taala, telah berfirman Allah tabaraka wa taala. Hadis ni maknanya hadis kursi, iaitu man syaghalahu qira'atal Quran, sesiapa yang sibuk membaca Al-Quran, wa dhikri, dan sibuk berzikir kepadaku, an mas'alati, sehingga dia ini tidak sempat untuk berdoa kepadaku. Ya, ada orang subhanallah, dia baca Quran, lepas baca Quran dia baca Quran, lepas tu pula dia berzikir sehingga nak berdoa pada Allah tak sempat. Ya, tak sempat dia nak berdoa, banyak sangat dia duduk sibuk dengan membaca Quran. Maka apakah kelebihan orang ini? A'taituhu, aku akan berikan kepadanya, kata Allah, afdalu, lebih baik, ma'u'tiyas sa'ilin, lebih baik daripada apa yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta ataupun orang yang berdoa. Contoh kita kata beginilah, kita sedang berdoa, ya Allah panjangkan umur kami, ya Allah murahkan rezeki kami, ya Allah kita minta itu minta ini, Allah bagi, Allah akan bagikan. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, kamu minta dengan aku akan perkenankan doa kamu. Ada satu ni pula, si fulan ni pula, dia tak sempat nak doa sebagaimana kita berdoa, Allah akan bagi kepada dia sebagaimana yang kita minta rezeki, Allah pun akan bagi rezeki pada dia. Kita minta rahmat, Allah pun akan bagi rahmat pada dia, tapi rezeki dia, rahmat dia lebih baik daripada apa yang Allah bagi kepada kita yang berdoa. Kenapa? Karena kelebihan dia ialah berzikir kepada Allah. Jadi jangan risaulah kalau duk baca Quran sampai tak sempat berdoa. Ya, duk sibuk berzikir nak grup ni zikir je banyak, doa tak ada. Jangan risaulah, kenapa? Karena Allah akan bagi lebih daripada itu.